Budi. Halo, assalamualaikum. Apa punten Pak, cetakum Pak. Nah, nuhun. Nuhun Pak Ji. Nuhun Pak Ji. Pak Kos, sudah siap Pak Kos? Mangga Pak Sep. Kali dulu, sebentar Pak Kos. Ini di sayanya belum ada suaranya tadi habis. Ya, oke. Okay. Ini kok saya gambarnya ya? Di Pangkos ada enggak? Gambar muncul saya enggak? Enggak ya, Pak. Oh ya. Nanti saya reload lagi lah sebentar ya. Di reload lagi. Oh ya. Nanti saya lihat dulu sebentar. Thank you.
Oh, background-nya hidden sih. Oh, non aja, non. Terus? Tapi yang gitu. Tuh. Baik, sambil menunggu update kamera, kita bisa mulai saja, Pangkos. Oke, mangga Pak Telanggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pelatihan webinar pelatihan mengenai pengenalan CAD CAM atau CNC root. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaat darinya. Kita akan mendengarkan, melihat dan menyimak Bapak pembicara yaitu Bapak Insinyur Engkos Koswara MT yang akan memaparkan bagaimana cara mengoperasikan CAD CAM atau CNC router. Itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada bicara Bapak Insinyur Koswara MT. Mengapa? Matur nuwun Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Sebentar saya share screen dulu ya. Juga. Nah, udah muncul Pak. Sudah muncul Pak, Mas muncul. Alhamdulillah. Itu di background-nya ada penampakan, Pak. Oke, sebentar. Running dulu. Memang sengaja untuk mengganggu Pangkos katanya. Oke, sebelum kita lanjut ke apa? Materi. Perkenalkan dulu nama saya Engkos Koswara. Saya dosen di Teknik Mesin Unmak. Udah, itu aja ya. Udah, itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti di belakang. Ya, nanti di belakang pertanyaan Pak. Oke. Untuk materi yang disampaikan, ini merupakan pengenalan. Jadi namanya juga pengenalan. Jadi hanya sepintas kenapa? Karena Pangkos, lus Pangkos.
Ya, sambil menunggu kayaknya ini jaringannya di wilayah Pak Angkos ini agak ada trouble ya, sambil kita menunggu. Ada yang dari luar kampus Universitas Majalengka? Mohon maaf Pak, ada gangguan. Nah, ya sekarang muncul lagi. Oke, siap. Silakan lanjut, Pangkos. Ya, internet nak cabut. Oke, sebentar. Melihat Pak Budiman jadi grogi, Pangkos. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan berkenalan dengan CAD/CAM. Karena untuk ngomongin CAD/CAM ini nggak cukup 2 jam. Dia harus berkesinambungan. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya. Oke. Nah, kita mulai dari definisi CAD-nya dulu. Karena CAD/CAM itu kan tidak lepas ya tadi ada CAD-nya. Jadi CAD itu Computer Aided Design atau sebuah tuh program komputer untuk menggambar produk. Dulu sebelum CAD ini ada, itu kan menggambar itu hanya seperti biasa, layaknya menggambar hanya menggunakan kertas, kemudian meja gambar, dan alat-alat gambar lainnya. Jadi tidak menggunakan grafik komputer sebagai alat bantu. Nah, ini dalam CAD sendiri itu biasanya digambarkan dengan berupa garis-garis ataupun simbol di mana kedua hal itu mempunyai makna tertentu. Jadi bagi Anda yang backgroundnya teknik mesin ataupun backgroundnya otomotif waktu sekolah di SMK-nya mungkin pernah belajar mengenal yang namanya seperti dari garis gambar ataupun simbol gambar. Jadi tidak hanya gambar saja gitu ya, jenis garis pun ada maknanya, simbol pun ada maknanya. Nah, CAD ini bisa berupa gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, definisi ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi Anda silakan bisa akses di situ. Nah, sekarang zamannya sudah canggih gitu ya. Tinggal tulis di Google muncul semua. Oke. Nah, berawal dari fungsi yang meja gambar tadi itu kan karena ada alat bantu yang disebut dengan komputer. Berkembang yang tadinya mohon untuk maba 21 Yudit tadi itu ya jangan dicoret-coret ya supaya tidak mengganggu yang lainnya ya. Untuk CAD ini tidak hanya berfungsi sebagai alat gambar, alat desain saja, tapi terintegrasi juga dengan Computer Aided Engineering, Computer Aided Manufacturing. Jadi ada dua hal yang keterkaitan. Nah, di CAD ini kan dia menggambar desainnya baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya. Dari berangkat dari gambar tersebut, nah, sebelum dijadikan program manufacturing CAM biasanya di perusahaan masuk dulu di area CAE ini, Computer Aided Engineering. Jadi di tahapan ini dia dilakukan pemodelan untuk simulasi atau trial dengan bantuan software. Nah, trialnya apa kita lihat nanti. Nah, untuk trialnya itu bisa produknya itu mau dicor, bisa disimulasikan dulu cetakannya seperti apa, kemudian aliran fluida dari logamnya itu seperti apa. Bisa disimulasikan di sini. Jadi sebelum manufaktur itu dilaksanakan, digunakan, bisa disimulasikan di Computer Aided Engineering. Nah, hal ini membantu seorang engineer untuk meminimalisir trial and error. Karena dulu setelah gambar itu dibuat, itu kan manufacturing ya. Nah, sebelum produk itu di produk massal,
itu dilakukan trial dulu, percobaan dulu untuk manufacturing, entah itu casting, entah itu mekanikalnya. Jadi sebelum di produk mass itu dilakukan trial. Nah, tahapan trial itu kan membutuhkan cukup biaya, waktu pun iya, material iya. Jadi dengan computer aided engineering ini itu akan meminimalisir trial and error. Nah, mungkin yang tahapan ini, bagian ini akan kita bahas di kemudian hari kalau masih ada kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan kita akan bahas computer aided engineering karena di CAI ini tidak hanya ngomongin manufacturing saja, tapi analisis terhadap seperti ini, aliran fluida dalam dalam sebuah piping, kemudian katup, ataupun ini ada pembebanan dari sebuah sistem mekanikal, kemudian ada sebuah roda gigi seperti ini yang disimulasikan, apa yang terjadi ketika roda gigi tersebut dikenai beban ataupun terdapat putaran, kemudian sistem AC, heat ventilated conditioning, ya. Ini mensimulasikan bagaimana sebuah siklus udara dalam sebuah ruangan. Ini bisa disimulasikan terlebih dahulu sebelum dijadikan produk nyata. Jadi di computer aided engineering itu fungsinya. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan, gitu ya. Nah, hari ini kita ngomongin ini computer aided manufacturing. Jadi setelah dari tahapan CAE itu ada yang namanya CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, sama menggunakan software juga dari gambar tersebut kemudian diterjemahkan ke bahasa tertentu. Biasanya CAM ini yang paling familiar itu kalau di tingkat SMK itu adalah CNC lathe ubud gitu ya, ataupun CNC milling. Itu yang familiar. Jadi setelah CAD-nya jadi, kemudian bikin program CAM-nya, biasanya berbentuk G-code gitu ya, program kode gitu ya. Bagi yang notabene home base-nya atau basic-nya itu adalah teknik mesin ataupun otomotif, otomotif mungkin tidak kenal ya. Bagi yang basic-nya di teknik mesin mungkin tahu apa itu kode G gitu ya. Nanti kita bahas sedikit. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk CAM itu sama, dia menggunakan program komputer juga. Oke, kita next saja. Nah, ini seperti tadi dikatakan bahwa di dalam CAM itu dia keluarannya adalah program kode G, gitu ya, G-code disebutnya. Nah, si G-code itu nantinya akan ditransfer ke mesin CNC, ya, yaitu komputer numerical control. Ya, artinya komputer kontrol numerik, jadi dikontrolnya dengan number gitu ya, dengan nomor-nomor. Yaitu merupakan sistem otomasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak yang dan disimpan di media penyimpanan. Nah, yang dulu sebelum ini muncul itu kan biasanya konvensional, digerakkan oleh tangan, putar. Ada sih di otomasi, cuman biasanya hanya bergerakannya satu arah. Biasanya dibuat untuk pembuatan ulir, itu kan harus otomatis gitu ya. Kalau dengan gerakan tangan bikin ulir itu agak susah karena gerakan tangan itu kan tidak konstan, tidak kontinu, selalu berubah. Gitu ya. Nah, jadi yang masuk ke sini adalah numerical control. Nah, sebelum CAM ini ada, jadi input ke CNC itu manual. Ada digit code-nya di sini. Jadi kita ketikkan perintahnya di situ langsung. Nah, berjalannya waktu pembuatan G-code dengan cara di input di situ itu terbatas. Kenapa? Karena untuk produk-produk yang cukup kompleks bentuknya itu akan sangat sulit membuat G-code-nya. Nah, dengan bantuan CAM ini dia akan menerjemahkan gambar tersebut menjadi sebuah kode G yang nantinya akan diinputkan langsung ke CNC ini.
kira-kira gambaran sederhananya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian utama dari mesin CNC. Yang pertama jelas ada programnya yang tadi keluar dari CAM. Yang kedua ada unit kendali, prosesor itu di dalam, jelas. Kemudian motor listrik servo. Kemudian ada motor listrik untuk memutar ya. Gitu ya. Kemudian ada pahatnya sendiri, kemudian ada dudukan dan pemegang pahatnya. Pahami meskipun berbeda background, itu sepintas dari bagian utama mesin CNC. Nanti kita akan coba untuk CNC router bagian-bagiannya ini lebih detail gitu ya. Ini bagian umumnya saja. Oke, next. Nah, ini prinsipnya ada dua. Yang pertama pemrograman pemrograman membuat program CNC sesuai produk yang akan buat dengan pengetikan langsung seperti yang dikatakan tadi yang sebelum CAM itu datang pada mesin CNC maupun dibuat pada komputer dengan perangkat lunak. Nah, ini yang menggunakan CAM, jadi tinggal di generate langsung oleh CAM itu jadi sebuah C code dan langsung transfer ke CNC nya kemudian program CNC tersebut lebih dikenal sebagai G code. Kode G ini seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC menghasilkan pengaturan motor bergerak untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program sesuai CAD yang dibuat gitu ya. Nah, kira-kira sepintas prinsip kerja seperti itu dari gambar. Kemudian programnya itu dia dari CAM yang generate di code dari CAD gitu ya. Oke, next. Nah, ini meskipun kita bikin itu menggunakan bantuan komputer CAD gitu ya, tetap kita harus memperhatikan sumbu yang digunakan dalam sebuah pemesinan. Nah, yang lebih dikenal kalau dalam dunia SMK itu ini kaidah tangan kanan biasanya gitu ya. Jadi di jempol yang sini telunjuknya jadi tengah, jadi X, Y, Z ini untuk milling atau price yang berbentuk vertikal, berbeda halnya dengan yang horizontal gitu ya. Ini sistem koordinatnya, ini sumbunya. Kemudian, nah ini ketika dalam pemrograman kaidah tangan kanan seperti ini X plus ke arah sini jempol ini ya, kemudian Y plus Y positifnya ke sini telunjuk, kemudian Z positifnya ke atas. Nah, jadi ini adalah gerakan pahat yang terjadi ketika proses pemesinan dari si pahat itu gitu ya. Jadi misalnya gerakannya arah X itu 0 gitu di sini, kemudian terhadap Y nya 10 berarti ke sana 10 atau minus 10 ke depan di sini, atau Z nya itu minus 2 berarti ke bawah ada kedalaman gitu ya. Ini prinsip dari sistem koordinat yang dipakai dalam mesin salah satu CNC yaitu CNC milling. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam sistem koordinat dikenal ada dua jenis sistem koordinat. Yang pertama absolut, yang kedua incremental. Nah, terkadang beberapa programmer CNC ada yang cenderung lebih milih incremental dibanding absolut. Ada juga yang kebalikannya. Kenapa? Ada keuntungan masing-masing di dua koordinat ini. Apa koordinat ini, kita baca dulu. Absolut itu merupakan metode penyampaian informasi dalam penyusunan program CNC tentang jalannya alat potong yang berpedoman 1.0 ini. Jadi titik nolnya itu cuma satu. Ini intinya. Ini absolut untuk sistem koordinat absolut. Kemudian kalau incremental merupakan metode penyampaian informasi dalam penyusunan program CNC tentang jalan alat potong yang didasarkan pada beberapa titik. Titik nolnya ini atau titik awalnya ini tidak hanya satu ya, gitu. Berarti ada banyak titik nol, beda dengan absolut di mana titik akhir terdahulu yang sebelumnya berarti menjadi titik awal untuk langkah berikutnya. Mungkin agak bingung kalau mau punya, kita lihat saja contohnya. Ini
yang sebelah kiri ini sistem ordinat absolut, yang sebelah kanan ini ordinat inkremental. Produknya sama seperti ini, ukurannya sama, tapi dengan cara sistem koordinat yang berbeda. Contoh yang sebelah kiri dulu kita lihat. Untuk absolut titik nolnya di sini, 1. Jadi dari sini ke sumbu lingkaran pertama itu 10 jaraknya. Kemudian dari sini 0 lagi ke lingkaran kedua itu jarak dari absolut dari nolnya itu adalah 25. Beda halnya dengan increment. Increment itu 1 di sini, 0, kemudian ke lingkaran pertama itu 10. Nah, dari lingkaran pertama ke lingkaran kedua itu dimulai dari sini nolnya lagi. Jadi dari sini ke sini itu adalah 15 ukurannya. Seterusnya dari lingkaran kedua ini 0 lagi ke lingkaran ketiga 12 mili. Seperti itu beda. Nah, kalau yang ini untuk ukuran ini diambil dari bawah itu ada 15 gitu ya. Dari sininya. Ya, seperti itu. Oke. Itu perbedaan absolut incremental. Nah, terkadang yang incremental itu mempermudah manakala ada kesalahan dalam program JCon. Jadi untuk apa misalkan ada offsetnya ada kelebihan 1 mili untuk memundurkan ukuran, kalau dari sisi incremental misal yang ini ternyata kurang geser nih ke kanan, berarti ini kan tinggal maju. Jadi X yang ini tinggal tambah kurang 1 mili, kita ubah jadi 13. Kalau incremental seperti itu, tinggal tambah. Kalau yang ini, yang absolut, misal yang 25 ini ternyata kalau di sini kan tinggal nambah. Kalau misal 17, berarti tinggal nambah geser 17. Kalau yang ini berarti kan harus dari awal, berapa sih awalnya ke sini gitu ya. Terkadang dalam pelaksanaan di lapangan ketika cross-check G-Quad itu akan mempermudah pengecekan dengan sistem incremental. Ya. Tapi kalau saat awal ini penunjukannya ini akan lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena langkahnya itu kan dia berdasarkan titik gerakan patut dari ini ke sini kemudian ke atas itu kan gerakannya melintang seperti itu. Nah, kalau saat incremental kan lebih mudah, kalau misalkan sedang di sini kurang tinggal turun potong terakhir. Kalau absolut kan harus dari awal dulu dari ya. Next. Nah, dalam pemotongan itu pasti dimulainya dari titik nol. Nah, titik kerja itu biasanya kalau dia berbentuk silindris, ini bentuk silindris, kita seperti ini. Jadi, apa di titik sumbunya. Beda halnya dengan yang bentuk bukan lingkaran, bukan bulat. Ini gitu, tapi ini bebas tergantung dari apa namanya area bidang area kerja tersebut ya. Nanti kita lihat. Oke, itu untuk penempatan titik nol benda kerja. Oke, itu sepintas untuk campnya gimana menentukan sebuah lintasan apa namanya sistem koordinat gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu jenis dari CNC, dia ada yang disebut dengan CNC router. Kenapa dibahasnya milling? Karena milling itu atau price itu kebanyakan dibahas di tingkat SMK. Jadi kalau kita bahas langsung ke router, mungkin kurang mengenal kenapa pilihnya milling. Prinsip kerjanya atau sumbunya, sistem koordinatnya itu sama dengan CNC milling. Nah, CNC router ini parsimennya dari si parsi CNC milling. Itu lebih mudahnya. Nah, ini untuk router sendiri cara kerjanya sama dengan milling atau CNC price gitu ya. Hanya bedanya di ukuran lebih kecil. Nah, karena ukuran lebih kecil makanya dia untuk material yang bisa digunakan di sini terbatas. Kebanyakan ini digunakan untuk kayu komposit. Aluminium pun ini jarang. Kenapa?
karena ukurannya ini yang lebih kecil dari ukuran milimeter yang seharusnya, support ini, kemudian railing ini, kemudian kerja ini, itu akan berdampak buruk negatif ketika yang dijadikan materialnya adalah aluminium. Dia tidak kuat untuk memakannya, memotongnya, apalagi untuk steel, kecuali steelnya ini tipis-tipis gitu ya, dan ini pun ada supportnya. Kebanyakan yang shelter ini memang dipakai untuk kayu, plastik ataupun akrilik gitu ya, banyak untuk hal kerja seperti itu. Tapi pada prinsipnya sama dengan CNC milling seperti itu. Jadi mirip-mirip banget dengan CNC milling, hanya berbeda ukuran saja. Oke, itu sepintas tentang CNC router. Ini jadi CNC router itu versi sangat kecilnya dari CNC milling gitu ya. Oke, sudah jelaskan tadi. Kita lanjut. Nah, ini salah satu kerjaan dari CNC router, membuat sebuah profil cutting untuk papan nama biasanya ya, yang menggunakan plat-plat tipis gitu. Ini bisa dikerjakan dengan milling. Ya, karena pahatnya sendiri sangat kecil, bisa sampai 1 mili, bahkan ada yang bisa membentuk ukiran-ukiran lukisan gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil ukurannya. Oke, kita lanjut kerjaannya lagi. Nah, ini PCB manufaktur, bikinnya dengan CNC routing. Kenapa? Karena jalur ini kan sangat-sangat tipis nih. Nah, ini pemakanan dengan bibit bisa 1 mili ataupun dengan L mili yang 1 mili bisa. Nah, ya, bisa digunakan CNC routing. Itu di kalau dengan apa namanya? Yang CNC milling kan nggak mungkin habis dong ini dimakannya. Oke, next ada lagi. Nah, ini biasanya buat kayu yang seperti ini, jadi di machining dari cat bondel yang seperti ini, kemudian ini part seperti ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Itu contohnya. Nah, ini engrapnya ini misal tadi kan yang awal itu apa, ini profil cut nama seperti ini box gitu ya. Engrap dia makan sendiri kedalaman, kemudian ini yang bursa keluar kecil. Nah, tipis begini ini bisa dikerjakan oleh CNC routing ya. Kenapa? Karena pahatnya pun sangat-sangat kecil ya. Yang paling besar aja mungkin hanya 3 mili, yang lebih kecil banyak ya. Makanya CNC routing ini mengerjakan hal-hal begini ya, yang sifatnya tipis-tipis ya. Kemudian nah, ini yang paling banyak dikerjakan oleh CNC router. Jadi kalau Anda melihat hal seperti ini bisa dikerjakan oleh CNC router. Kalau di pasaran kebanyakannya itu untuk membuat ukiran di akrilik gitu ya, menggunakan LED lampu gitu. Diukir gitu, bisa berbentuk lukisan wajah orang, diukir dalam media akrilik. Dia pasang lampu di sininya, itu bisa menggunakan CNC router ya. Jadi mau bisa melukis seperti ini ya. Jadi yang dimakannya nanti adalah area-area warna hitam. Jadi ini hitamnya dimakan, kemudian dunia timbul tipis saja, nanti akan muncul siluetnya. Oke, next. Nah, ini kita bahas lebih lanjut tentang CNC routing. Nah, disebutkan triaksis karena saat ini CNC routing itu, CNC router itu sudah sampai ke 4 aksis. Jadi selain ada arah X ini, kemudian arah Y positif ke sini, dan Z naik turun, si benda kerja di sini ditempatkan tidaknya diam. Jadi dia menggunakan spindle, bisa berputar. Biasanya yang seperti itu digunakan untuk membuat ukiran, tapi medianya itu tidak rata. Misalkan di
botol air minum kan yang ukiran-ukiran nama, ukiran-ukiran wajah ataupun logo dalam sebuah botol minum. Nah, itu menggunakan sensor rutin bisa. Jadi dia menggunakan yang 4 aksis gitu ya. Jadi ada tambahan di sini. Jadi si benda kerjanya itu masuk ke spindle untuk diputar, nanti dikontrol lagi. Nah, itu masih memungkinkan. Dengan yang kondisi standar pun masih memungkinkan karena slot untuk aksis satu lagi itu masih bisa. Tinggal kita tambahkan aksisnya lagi berupa spindle di sini, tinggal bikin masuk. Gitu ya. Nah, ini derajat kebebasannya. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Derajat kebebasan itu adalah, ini degree of freedom itu adalah kemungkinan alat ini 4 bergerak. Jadi X1, 2 ini ya, translasi 1, kemudian ini translasi di Y, kemudian translasi di Z. Jadi ada 3 derajat kebebasan. Tapi untuk saat ini bisa sampai 4 derajat kebebasan dengan tambah dengan putaran. Oke, next. Nah, untuk menggunakan CNC router, nah ini CNC router yang versi sederhana. Seperti ini aja tampilannya. Jadi ini ada mejanya, bed untuk area kerjanya. Kemudian ini ada sedikit kecil spindle untuk penempatan pahat. Ini ada motornya. 1, 2, dan di belakang satu. Nah, ini kontrolernya kecil sekali. Udah, gitu aja. Jadi hanya kontrol seperti ini. Nah, untuk menggunakan sensor router ini ada 4 aspek yang mesti kita kaji. Yang pertama, router komponen. Gitu ya. Oke, kita lihat komponennya. Nah, ini kan kurang jelas nih gambarnya. Oke, nah ini untuk CNC router komponen yang pertama ada ball atau lead screw. Ini ditempatkan di ini. Ya, ada yang di bawah sini. Ini batangnya. Nanti bisa maju mundur digerakkan oleh ini. Dan di atasnya pun sama. Ini naik turun pun sama. Jadi ada ball screw di dalamnya. Supaya dia bisa bergerak maju mundur. Dan ball bearing penopang yang ini. Jadi kalau yang ini dia berputar, nah ini dia diam, tapi ada penopangnya, ada ball bearingnya di sini. Oke, kemudian linear rod. Nah, ini setelah ada ball bearing, ada linear rod yang di untuk supportnya. Ini 1, 2, 3, 4 supportnya. Kemudian ini kecil untuk supportnya. Kemudian, sorry, nah ini sub coupling untuk menghubungkan poros-porosnya. Kemudian yang ini mikrokontrolernya. Nah, ini untuk yang 3 aksis. Nah, ini 1, 3, X, Y, Z gitu ya. Nah, ini untuk 3 aksis. Untuk 4 ini belum bisa karena kontrolernya bukan yang seperti ini, harus ada tambahan untuk aksis satunya. Kemudian motor stepper, ini ada 3 karena ada 3 aksis. Nah, ini rangkanya sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini spindle-nya. Kalau pernah lihat CNC milling ataupun CNC bubut, spindle-nya tahu. Nah, ini untuk router ini spindle-nya kecil sekali. Seperti ini. Ini dari motor kecil, motor yang kecil. Kemudian dipasangkan ke sini. Ya, ini spindle-nya. Oke, next. Nah, ini terakhir. Komponennya ada cak dan pahat. Nah, cak ini atau colet di bawah, di sini, di bawah motor yang ini. Ya, caknya kecil sekali. Ini, kemudian pahatnya. Ini pahatnya berbentuk anvil rata ini ya. Kemudian ini ukurannya ini 3,175. Ini ukurannya 3 mili. Ya, itu yang kebetulan kemarin baru dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, tool offset and dip. Oke, dulu. Oke, sorry. Nah, prinsipnya sama dengan milling. Ya, jadi untuk pemakanan, kalau berbentuk seperti ini, biasanya berbentuk kerucut bibit biasanya. Ini
nggak masalah, tidak ada kendala karena ujungnya cukup tajam 1 mili. Jadi untuk pemakanan biasanya aman-aman aja, nggak usah ada yang diperhatikan lagi. Berbeda halnya dengan endmill. Endmill ini ketika kita bikin sebuah gambar, nah kita pastikan dulu yang menjadi area makannya itu adalah titik tengah center dari endmill. Kalau endmillnya ini kebetulan contohkan 2 mili, misal endmillnya 2 mili, berarti tengahnya itu misal kita di sini, berarti pemakanannya itu kan ini alur atau trackingnya yang merah ini dari pahatnya. Jadi dia akan menyisakan 1 mili ke area dalam. Dalam ini pun demikian. Gitu ya. Ini harus diperhatikan, kenapa? Karena nanti bentuk yang dihasilkan akan berbeda. Kalau misalkan target adalah area yang garis hitam, tapi Anda setting bahwa si pahat itu titik tengahnya itu di area hitam, otomatis akan bergeser sebesar 1 mili keluar. Ini pun demikian, akan bergeser gitu ya. Jadi pastikan bahwa endmill yang digunakan itu kita perhatikan titik tengahnya, supaya supaya yang kita inginkan ini tidak termakan. Kalau lubang, misal lubang 2 mili, endmillnya 2 mili kan pas, oke, tidak ada masalah. Tapi ketika lubangnya ini lebih dari 2 mili, itu pun harus diperhatikan gitu ya. Itu penting, kenapa? Karena berkaitan dengan hasil, meskipun gambarnya menggunakan CAD, kemudian apa namanya, CAM-nya pun bantuan komputer gitu ya, produk apa namanya, G-code-nya, tetap kita harus perhatikan tool option dan kedalaman potongnya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan part yang digunakan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Next, pemrograman dengan sengaja. Di sini tampilannya kosong, kita akan coba langsung dengan softwarenya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Nah, kenapa saya pilih GCAM? Banyak sekali software untuk membuat cam gitu ya. Jadi, yang GCAM ini memorinya itu kecil, jadi mau dipakai di spek PC atau spek laptop apapun ini bisa. Beda hal kalau di SM kan dikenalkan ada Mastem, Solidcam, itu kan mulut yang lebih gitu ya, untuk membuka secara normal, dijalankan secara normal. Kalau dengan software ini mereka kecil, jadi dengan spek yang tidak begitu bagus pun ini ngangkat gitu ya, jadi masih tidak ada leg-legan, gampang. Oke, kita coba buka dulu. Bentar. Sekarang share-nya ubah dulu ke sini. Nah, ini Mas Hep, tampil nggak Pak tampilan desktop saya Pak? Tampil Bang Kos, tampil. Oke, siap. Nah, lanjut Bang Kos. Ini ada dua software. Terima kasih Pak Di. Nah, untuk pemrogram di CNC router kita butuh setidaknya dua software. Yang pertama GCAM, yang kedua GRBL untuk kontrolernya. GRBL ini kebetulan dia pakai yang Kendall. Nanti Anda bisa download bebas di Google, yang versi apapun bisa. Kebetulan punya saya Kendall. Nah, ini kita buka GCAM-nya, ini kecil sekali memorinya. Jadi ya. Nah, tampilannya cukup sederhana. Seperti ini aja. Jadi ini kayaknya area hitam ini area gambarnya. Gitu. Nah, kalau di beberapa software lain, gambar itu ada yang terpisah, ada juga yang include di dalam software cam. Jadi kalau misalkan di solid cam, gambarnya itu solid work, yang bikin camnya itu di solid cam. Nah, kalau G cam
gambar desainnya bisa di sini, kemudian G-code-nya pun langsung ekstrak di sini bisa. Jadi ini cukup untuk tahap pembelajaran gitu ya. Cuman memang fiturnya ini tidak semelimpah yang lainnya gitu ya. Jadi masih terbatas fiturnya. Oke. Kita mulai. Ini project. Kita kasih nama misal coba-coba. Coba-coba. Nah, ini namanya bebas. Silahkan tergantung projectnya. Kemudian unitnya, ini bisa milimeter, bisa inci. Biasanya standarnya milimeter. Tuh, kemudian materialnya. Materialnya ini di sini tersedia ada aluminium, ada foam, plastik, steel, wood. Kemarin kita coba yang paling banyak digunakan itu wood. Oke. Ini material size. Nih. Ini X-nya, Y-nya, Z-nya tergantung seberapa besar ukuran material kita. Material ukuran itu material awal gitu ya, bukan material jadi. Jadi raw materialnya berapa, bukan material akhirnya, bukan produk akhirnya. Jangan sampai yang dimasukkan itu produk akhir. Kenapa? Karena biasanya ada space lebih, entah di X-nya, tadi Y-nya, tadi Z-nya, gitu ya. Kemudian material origin, nah, di setting 0 aja. Karena nanti akan kita setting 0 di gear belt. Kemudian transfer height, ini balik arah Z-nya, ada berapa jarak dari spindle ke meja. Nah, ini jenis-jenis dari part yang mungkin dipakai di G-cam. Kemarin saya pernah nyoba yang ini, yang kebanyakan dipakai yang 3 mili, kemudian yang ya, silakan tergantung kebutuhan. Kita contoh butuhnya 2 mili aja. Mili. Nah, mesinnya apakah taik atau SD, kalau di rotor taik biasanya. Oke, play. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini tadi kita lukiskan ini 100, ini 50. Oke, ini ukurannya. Ukuran area kerjanya, area benda kerjanya. Jadi ini benda awalnya seperti ini ukurannya. Oke. Nah, ini parameternya. Feed rate mau diubah silakan, tidak pun tidak masalah, karena nanti di controller GRBL bisa diubah juga. Untuk pemakanan, untuk putaran spindle bisa diubah. Oke. Kita langsung insert. Nah, ini. Ini kan baru berbentuk apa namanya? Berbentuk raw material, benda kerja awal. Setelah raw materialnya muncul, kita bikin sebuah desainnya. Nah, desainnya bisa langsung di sini. Tinggal bikin insert sketch. Nah, ini sketch-nya sudah oke. Tinggal kita pilih, kita mau gambar apa nih? Mau bikin apa nih? Nah, seperti yang dikatakan tadi, ini itu terbatas, tidak bisa bikin bentuk yang kompleks gitu ya. Rumit nggak bisa, jadi lebih simpel yang ini. Oke. Nah, untuk buat kita coba bikin garis aja dulu. Garis, nah ini ada sudut lengkungan begini. Ada garis, ada ball hole, kemudian drill hole gitu ya. Fasilitasnya cuma begini aja. Kita coba bikin garis. Nah, garis ini kita lihat, ini dari titik awalnya, ini titik akhirnya, ini adalah panjangnya. Saat ini ukurannya 10 mili. Oke, 10 mili. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin ubah start X-nya itu, kita mulai dari sini. Berarti X-nya start X 10, start Y-nya 10. Kita coba ubah. Start X-nya 10. Kemudian start Y-nya 10. Nah, berarti ini mulainya dari sini. Lalu kita ubah. Sekarang di sini berarti start X-nya 20, start Y-nya 10. Ini 20. Nah, kemudian
Y-nya kita bikin misal 1, 2, 3, 4, 5, 50. Berarti star Y udah X, sekarang N-nya. NX itu di sini. Berarti di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Berarti 70. Nah, itu. Kemudian NY-nya di 10. Nah, ini. Jadi garis ini tetap di star X-nya ini 20, akhirnya di 70. Kemudian Y-nya star di 10, berakhir pun di 10. Jadi rata terhadap sumbu Y. Gitu ya. Ini baru garis, belum berbentuk sebuah profil gitu ya. Nah, nantinya pemakanan itu memakan darah ini. Jadi garis itu garis lintasan cipahat gitu ya. Oke. Nah, ini itu kalau misalkan mau membuat garis lagi, kita bikin kotak aja dulu. Dari sini pas samping kiri kemudian ke bawah kita bikin kotak. Nanti kita insert lain lagi. Nah, ini 0 lagi, 0 lagi. Kemudian ini kita tarik ke atas ke sini. Berarti star X-nya udah benar di sini, cuman NX dan Y-nya X-nya kan di sini 70. Ya, berarti ini 70. Kita ubah jadi 70. Sorry, kita ke sana di ubah dulu Y-nya. Y-nya ini jadi berapa nih? 1, 2, 3, 40, coba 40. Nah, kemudian X-nya ini 70. Nah, itu ya. Atau kalau Anda ini kan berarti secara absolut gitu ya menggambarnya. Kalau secara incremental tinggal menggunakan yang bawahnya. Jadi dari sini ke atas itu kan panjangnya 30 dengan sudut 90 derajat dari sini ke atas. Jadi Anda boleh menggunakan koordinat absolut ataupun incremental. Anda suka yang mana, bebas, silahkan. Kemudian kita bikin ke samping sini, gitu ya. Insert lagi line. Nah, itu. Kemudian ujungnya X-nya ini kita ubah ke sini. X-nya berarti ini tuh 20 ya. NX-nya ini 20. Itu. Kemudian NY-nya ini berapa nih? Itu berarti sama dengan awalnya 40. Nah, sudah berbentuk seperti itu. Tinggal kita sambungkan, membuat sebuah kotak dulu ya, yang gampang. Oke, insert lagi line. Sini berarti NX-nya itu berarti 20. Kenapa? Ini kenapa minus? Karena dia lewat di titik nol ini ya. Jadi dia minus X. Oke, ke bawah ini berarti 20. Sorry. Oh, nggak bisa. Oke, ini ubah dulu. Y-nya jadi 10. Oke, ini jadi 40. 40 ini 20. Nah, gitu. Nah, sekarang sudah berbentuk sebuah gitu ya. Nah, segini pun sudah bisa dijadikan program. Nah, sebelum dilanjutkan, kita bikin ini kan baru-baru atasnya saja, belum ke kedalamannya gitu ya. Tapi sebelum kita bikin kedalaman, dia lanjut kita bikin sebuah lingkaran dari gampang di sini ya. Kita bikin lingkaran dulu dari gampang, atau lingkarannya kita buat arc. Nah, ini titik nolnya itu di area ini, x-nya 0, di 20. Kalau kita mau pindahkan, tinggal atau kalau kejauhan kita bikin satu aja dulu lah, biar kepanjangan.
kita hapus dulu yang ini ya. Yang kita bikin kedalaman yang ini dulu biar satu-satu kelar. Nah, untuk membuat kedalamannya ini ada extrusion. Nah, ini. Nah, lain. Ini adalah kedalaman potongnya. Mau seberapa dalamnya? Ini standarnya 5 karena tadi settingannya di apa namanya di produk awalnya raw materialnya 5 mili. Kita misal kedalamannya hanya 2 mili, kita ubah 2 mili aja. 2 mili. Jadi segitu. Kemudian sikat lagi. Nah, ini untuk melihat hasilnya kita render aja. Render final cut. Hasil dari pembuatan kotak. Oke. Yang simpel aja yang ini supaya gampang. Nah, untuk kalau bikin lingkaran tinggal bikin pakai art tadi. Nah, kemudian dari segi gambar model ini pun sudah bisa digunakan untuk mengkonversi dari gambar ke G-code. Ini sampai sini aja lah. Cukup. Oke. Untuk membuat G-code-nya kita ekspor gambar. Ini kemudian ekspor G-code ini ya, ini format JMC supaya terbaca oleh CNC router. Kemudian ini oke, apply. Kemudian kita tentukan dia mau simpan di mana. Oke, kita coba disimpan. Di desktop aja. Ini coba-coba NC namanya, jadi coba namanya di sini dan save. Oke, kita lihat. Nah, ini coba-coba NC ya. Ini adalah file G-code yang nantinya akan dibaca oleh controller CNC router. Sekarang gambar ini sudah cukuplah segini. Nah, waktunya takut gak kelar. Oke. Nah, sekarang kita akan panggil file ini ke controller. Nah, ini kita pakai candle. Kita buka saja candlenya. Cuman ini nggak bisa diuji coba. Ini tampilan dari KPL versi candle. Nah, sebentar, halangan ini. Untuk memanggil programnya bisa dari sini atau dari bawah. Ada dua pilihan. Oke, open di desktop. Coba-coba NC. Nah, ini gambarnya. Gambar hasil yang kita buat tadi. Jadi ini area-area simulasi nanti ketika dijalankan. Kemudian di bawahnya ini adalah program hasil ekspor G-code dari GCam. Jadi di bawahnya ini ada material size, kemudian ada titik nol benda kerja yang kita setting tadi. Kemudian di bawah koordinat mesin G, kode 90 G21, dia langsung otomatis muncul. Kemudian, nah ini baru pemakanan. Dia bergerak G00 dari sini sini gitu ya. Dia mulai bergerak. Itu terus sampai ke bawah. Jadi ini hasil ekspor G-code dari GCam. Gitu. Kemudian untuk melihat hasilnya, ini tampilan atas seperti ini. Ini tampilan isometrik seperti ini. Ini tampilan dari samping. Ada 1, 2, 3 step untuk pemakanannya. Ini dari samping sini, kanan. Ini dari isometrik, gitu ya. Nah, itu hasil dari
Gcam. Kemudian karena ini udah bisa dikoneksikan dengan sisi router, ini mau diperagakan langsung ke sisi router, cuman kemarin terkendala kontrol boardnya itu bermasalah, jadi tidak bisa menggerakkan sumbu X-nya, jadi nggak bisa keluar dan bermasalah. Jadi kalau misalkan ada, itu tinggal kita setting di sini. Nah, connection-nya itu kalau sudah disambungkan antara center ke PC, ini muncul di sini. Ya. Dalam muncul, tinggal kita setting. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sudah saya rangkum. Ini yang sudah connect. Nah, ini tampilan yang sudah connect. Jadi ada statusnya idle. Ini ada status idle. Pasti muncul nggak gambar yang ini? Muncul, muncul. Muncul, Pak Mas. Silakan. Jadi ketika sudah terkoneksi dengan baik, ini statusnya idle yang tadinya not connected. Oh, ada error. Nah, kalau statusnya sudah idle seperti ini sudah terkoneksi dengan baik, jadi bisa kita gunakan. Nah, setelah terkoneksi dengan baik, tentukan titik nol benda kerja. Nah, dengan cara ini ada kontrolernya. Ini 0XY, ini 0Z. Ya, jadi dengan tombol ini. Jadi pahatnya, pahat yang ini itu ditempatkan ke daerah yang kita setting sebagai nolnya benda kerja. Gitu ya. Jadi gunakan kalau dia ingin ke arah maju sini, berarti ini kan. Ini maju, iya plus. Yang ini X plus, yang ini. Kalau dia naik, yang ini. Ditentukan. Misal kita mau setting di XY-nya. Jadi gerakan dulu sampai sampai dia menyentuh. Nah, misal ini. Kita sudah tandai ini titik hitam ini adalah 0XY. Kita tempatkan tepat di atas titik. Setelah tepat seperti ini 0XY. Berarti artinya titik 0X dan Y-nya itu di sini. Ini baru 0XY. Kemudian kita bikin 0Z-nya. Nah, ini seperti ini. Kenapa? Sama halnya dengan mesin milling. Milling pun seperti ini. Jadi ketika setting Z, di mana Z itu kan naik turun, dia harus menyentuh antara pahat ini ke medan. Medianya entah itu kayu, akrilik. Pokoknya benda kerja harus tersentuh. Tapi jangan sampai tertekan. Kalau tertekan berarti kan itu tidak, jadi harus tergores sedikit. Dan biasanya di milik itu menggunakan media lain. Nah, contohnya kayak kertas ini. Jadi kertas ditempel di atas benda kerja, kemudian dia digerakkan ke bawah hingga kertas ini terjepit dan tidak bisa bergeser. Gitu ya. Kalau dia sudah terjepit dan tidak bisa bergeser, baru kita tekan ini 0Z, artinya titik 0Z-nya itu di area itu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian eksekusinya setelah titik 0XY kemudian titik 0Z itu terdefinisi. Nah, ini karena di Gcam itu kecepatan spindle itu tidak bisa muncul secara otomatis, jadi tidak generate langsung spindle-nya. Ini kita bikin sendiri. Jadi spindle-nya ini kita bisa atur. Entah 100, 500, 10.000, 1.000, tergantung kecepatan maksimal atau kemampuan spindle kita. Dia mampunya berapa sih? Kenapa? Karena untuk pemakanan kayu sendiri, putaran spindle ini cukup tinggi, ada yang sampai 10.000. Nah, yang perlu diperhatikan itu kemampuan spindle kita
itu sanggup sampai berapa putaran? Kalau misalkan 10.000, wah, sanggup nggak? Kalau program ini, dia tidak akan menyatakan tidak atau bisa di sini. Jadi ini hanya hanya inputan perintah selanjutnya di motor. Kalau motornya sanggup sampai 10.000, dia berputar 10. Tapi kalau di motornya itu hanya di limit sampai 5.000, meskipun kita tulis 10.000, di motor tidak akan nyampe 10.000, tapi hanya 5.000 saja, tergantung limit dari spindle-nya. Jadi yang perlu diperhatikan itu motornya itu sanggup berapa putarannya, ya. Oke, kita bikin setting di sini. Setelah ini di setting mau berapa, kita kirim send program ke CNC. Setelah send program, dia sendirinya akan berjalan. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan kalau nggak kelihatan di atas ini, kalau tidak salah saya pakai 500 putaran yang ini, ya. Nah, ini salah satu contoh yang sebelum alat tersebut rusak. Jadi ini medianya akrilik, kita bikin model kotak sederhana, ada lubang besar dan lubang kecilnya. Nah, itu sepintas tentang GCam dan GRBL control gitu ya. Nah, untuk yang lebih kompleks, kalau di si router ini kan bisa ngukir lukisan ataupun pemandangan gitu ya, dia bisa mengenerate gambar tapi tidak dengan GCam. Jadi ada lagi software lain yang mampu mengubah foto gambar menjadi sebuah gerakan pahat. Jadi tinggal kita setting saja vektor-vektornya, kemudian kita ubah ke G-code. Ya, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas itu. Hari ini kita bahas pengenalan GCam saja dan controller di GRBL. Nah, mungkin sudah sampai situ. Asep, pemaparan mungkin sampai situ, Pak. Oke, siap, Bang Kos. Apakah ini akan disimulasikan dengan peserta yang hadir, Bang Kos? Untuk simulasi nampaknya tidak bisa, Pak, karena kebetulan controller board-nya itu kemarin ada konsleting, jadi ada error, Pak, di koneksinya. Oh gitu, Pak Kos. Enggak, maksudnya begini, Pak Kos, kita kan ada bagi-bagi voucher nih buat peserta yang hadir nih. Gitu. Maksud saya, apakah bisa nanti peserta yang hadir ini menjadi salah satu penilaian gitu untuk sistem yang Pak Kos sampaikan tadi gitu. Misalkan dari software-nya kah atau dari coba cara membuatnya kah, begitu, Pak Kos? Wah. Gimana, Pak, ya? Saya tidak yakin bahwa para peserta sudah punya software-nya atau gitu. Ya. Nah, maksud saya itu menjadi salah satu indikator, Pak Kos. Misalkan silakan yang mempunyai software yang sudah diinstal di PC-nya, silakan siapa gitu. Nah, bisa mendapatkan seperti itu contohnya, Pak Kos. Oke. Mungkin langsung saja, Pak. Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, baik. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Dua saja dulu, dua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa melalui chat ataupun secara langsung. Ini nah, saya silakan. Izin close dulu, Pak, ya. Sharing-sharing. Oke. Okay. Baik, silakan. Untuk peserta yang hadir, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan paparan yang disampaikan oleh saudara Bapak Penyaji, Bapak Insinyur Engkos Kasorente. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pemaparannya cukup jelas nih, Pangkos nih. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akan bagi-bagi voucher untuk dua voucher ya, yang besarnya kurang lebih 4 giga.
Nah, silakan Pak Angkos. Ini terkait dengan materi yang disampaikan, silakan untuk diolah menjadi peserta yang mendapatkan voucher gitu. Mungkin sifatnya ke pertanyaan mungkin Pak ya. Boleh Pak Angkos, boleh. Boleh ke pertanyaan, boleh tidak menunjukkan seperti apa yang tadi saya sampaikan Pak Angkos gitu. Oke. Mungkin pertanyaan saja bagi yang menyimak dari awal, dalam CNC program itu kan ada yang disebut dengan sistem koordinat. Nah, ada berapakah sistem koordinat dalam sebuah mesin CNC router? Silakan yang tercepat untuk menjawab. Nah, itu dan Pak, benar tentunya ada ya. Yang raise hand, Pak. Maba 21 Emrian apa nih? Mana? Di chat Pak. Emrian Pak, Emrian dari teknik mesin. Oh ya, Maba Emrian teknik mesin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tidak bisa menyalakan kamera. Ada kameranya error Pak. Oh, kameranya error. Ada tiga koordinat Pak. Satu. Koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Kurang tepat ya. Ah, itu kan sumbu X, Y, Z. Ini sistem koordinat. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Wah, ini kayaknya tidak ada yang menyimak Pangkos, tidak ada pertanyaannya, bukan karena paham dan jelas nih kayaknya. Ya, tidak ada yang menyimak. Soalnya tadi ada yang menyimak tanpa baju juga itu. Mohon ya untuk rekan-rekan yang mengikuti kegiatan apapun ya berpakaianlah dengan sopan dan santun ya. Karena setiap kamera itu di apa namanya dipantau ya. Oke, silakan ada yang mau menjawab lagi? Mana ini? Yang lainnya mana yang lainnya? Kita tunggu beberapa detik lagi, Pangkos. Kalau tidak ada yang menjawab, kita ganti pertanyaannya, Pangkos. Oke, Pak. Yang lebih mudah lagi, Pangkos. Silakan, ada yang mau menjawab? Mana ini dari rekan-rekan mesin ini? Yang angkatan atas ini, nggak ada yang menjawab. Ini. Yang sudah praktikum, kayaknya sudah tahu itu harusnya. Oke, kalau tidak ada, silakan pertanyaan kedua, Pangkos. Oke, kita coba yang kedua, yang lebih mudah ya. Sebutkan salah dua produk dari CNC router. Ya, silakan. Yang mau menjawab. Dan benar tentunya ya. Dan benar akan mendapatkan voucher sebesar 4 giga. Mohon diulangi pertanyaannya, Pak. Oke, sebentar. Sebutkan salah dua produk dari CNC router. Salah dua ke satu, ya. Salah satu, dua. Dua. Oh, dua, Pak Bos. Salah dua. Oh, salah dua, ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Izin, Pak Sep. Ya, silakan. Sebutkan nama. Saya Yusuf, Pak Sep. Yusuf Firdaus, teknik mesin. Oh, silakan. Jawabannya apa? Salah duanya
Di antaranya steel dan aluminium. Produknya, Pak. Itu materialnya. Itu siapa, mohon maaf. Produk hasil ya, hasil yang sudah jadi. Dimaafkan, Yusri. Oh, Yusuf. Ya, kan ada lagi yang mau Yusri mencoba menjawab? Padahal pertanyaannya sudah yang paling mudah, Pangkos ya? Yup. Oke, ternyata belum kebagi nih posernya, Pangkos. Satu pertanyaan lagi, Pangkos. Yang paling mudah lagi. Gitu. Apa? Silakan. Oke. Yang paling mudah satu aja berarti ya. Sebutkan salah satu komponen CNC router. Silakan, komponen salah satu komponen CNC router. Monggo yang mau menjawab. Nah, ada apa tuh, Pak? Dendi Wahidin. Ya, silakan. Dendi Wahidin, silakan. Bagian CNC routing diantaranya adalah ball bearing. Oke. Betul, Bang Kos? Terus, Pak. Salah satu. Nah, oke. Okay. Ya. Selamat untuk Dendi Wahidin ya. Maba 2021. Nanti vouchernya Anda bisa ambil di bagian tata usaha ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ke Pak Dona, silakan. Satu lagi, Bang Kos. Pertanyaannya. Oke, oke, Pak. Sebentar. Apa ya? Yang mudah apa ya? Yang mudah saja, Pangkos. Aduh, apa itu ya? Kita coba yang sudah menginstal barangkali, Pangkos. Oh nih, angkatan yang atas nih, coba pengen tahu nih, di PC-nya ada enggak gitu. Oke. Satu lagi, Pak, pertanyaan nih yang mudah. Sebutkan sebutkan kepanjangan dari CAE. Silakan, barangkali ada yang mau menjawab. Nah, itu Pak, ada Pak. Maba 21. Maba 2021. Muis, silakan Muis. Assalamualaikum, Pak, izin menjawab. Waalaikumsalam. Silakan Mas Muis. Itu Computer Aided Engineering. Oke. Terus, terus. Betul, Pak Kos? Terus, Pak. Oke, selamat kepada saudara Maba 2021 atas nama Muis. Silakan nanti hadiah vouchernya bisa Anda ambil langsung Ternun, di bagian tata usaha ke Pak Dona ya. Mohon, Pak. Oke, Pak Kos sudah selesai ini semuanya. Ada tambahan, Pak Kos? Cekap, Pak. Mungkin ya, baik, ada kalau nanti ada kesempatan kita akan bahas tentang penggunaan di software lain ataupun dengan tadi CI Computer ID dan Engineering. Lain kesempatan. Saya rasa bukan. Mungkin ada kesempatan, Pangkos ya. Nanti kita akan adakan lagi, Pangkos, untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan CAD/CAM ini, karena di kita kan digunakan ini, gitu ya. Salah satunya adalah media, proses media pembelajaran, gitu. Nanti kita akan adakan program pelatihan-pelatihan lain untuk meningkatkan pemahaman terkait CAD/CAM tersebut, ya, Pangkos ya. Siap. Jadi jangan bosan untuk menjadi narasumbernya nanti, Pangkos. Karena memang pesertanya juga kebanyakan ini saya lihat ini semuanya mahasiswa teknik mesin. Sehingga nanti pada saat praktikum itu sudah lihai begitu, Pangkos ya. Terima kasih, Pangkos, atas waktu dan kesempatannya serta pemaparannya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh
pemateri insinyur Ikos Koswara MT dapat diterima dengan baik, dicerna dengan baik, dan mohon sekali lagi sebagai peserta ya gunakanlah attitude yang baik dan benar sehingga tidak menjadi hal yang negatif begitu. Saya tutup kegiatan pelatihan ini dengan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain 8 September. Assalamualaikum wabarakatuh. Nek nang apa? Nek rata mandek. Pak, rata mandek. Tenan. Pak, jam 6. Nonton. Tapi tadi saya mau pulang balik berapa?
Thank you.
Ya, kayaknya.
Kiki. Paling tadi udah kena telepon itu paling tutup itu. Mau kumah belajar coding itu bisa, orang itu bisa. Terus udah ima iya deh. Ini mah ayah harus udah absen. Thank you.